Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muaro Jambi di Aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi. Acara yang turut dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, serta Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Muaro Jambi, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sampaiannya, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan, adanya nota kesepahaman antara Panwas Kabupaten dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muaro Jambi dalam menyongsong pemilu 2019 mendatang. Kita memberikan apresiasi dan menyambut baik serta mengucapkan terima kasih kepada Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi yang telah memberikan kesempatan sehingga kita sama-sama hadir di dalam nota kesepakatan kali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tahun 2016 yang lalu secara nasional telah dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati secara serentak. Dan alhamdulillah, Provinsi Jambi melaksanakan proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.